Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita samakan hati, samakan pikiran. Pada malam ini kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, pemberi hak mutlak rizki kita, yang membukakan pintu hati segala ciptaannya. 2018 sebentar lagi akan meninggalkan hidup kita. Banyak sekali yang telah kita lakukan selama tahun 2018 ini. Jika ada di diri kita sifat malas, maka dengan kita satukan hati, pikiran kita, doa kita, kita bermohon kepada Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak, yang membukakan pintu hati diri kita dari sifat malas. Mudah-mudahan di tahun 2019 nanti hati kita jauh dari sifat malas. Mudah-mudahan Tuhan sebagai pemilik hak mutlak untuk membukakan pintu rizki kita, 2019 nanti rizki kita akan semakin lancar. Kita manusia penuh dengan khilaf, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelalaian untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Semoga dengan masuknya tahun 2019 nanti, Tuhan akan bukakan pintu rizki kita, pintu hati siapapun yang kita prospek nanti. Mudah-mudahan mereka akan bersama kita menuju hidup yang lebih baik. Kita punya sifat, jika sedih kita mengeluh, jika kita kesulitan kita merasa sendirian. Kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang memiliki kekuasaan dari zaman dulu sampai selama-lamanya. Jika kita merasa sendirian, itu hanya perasaan kita. Akan tetapi Tuhan yang Maha Kuasa selalu memperhatikan setiap langkah kita hari demi hari. 2019 kita harus yakin kita tidak sendiri, kita berangkulan, kita bergandengan tangan, dan kita percaya rezeki itu akan hadir di tahun 2019 nanti. Jauhkan dari sifat-sifat prasangka buruk terhadap diri kita, terhadap lingkungan, terhadap apapun, terlebih-lebih prasangka buruk terhadap Tuhan, terlebih-lebih prasangka buruk terhadap Tuhan. Jauhkan diri kita dari rasa ngeluh di tahun 2019 nanti. Jika kita merasa punya banyak kekurangan, ingat, Tuhan akan menyempurnakan setiap langkah kita nanti. Jika kita merasa sendirian, ingat, Tuhan akan menemani kita. Jika kita merasa sesuatu yang sumpek, maka percayalah, jika di diri kita ada Tuhan, maka kita tidak akan merasa kesepian. Dan kita yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan, tinggal kita sabar untuk menjemputnya hari demi hari. Untuk kesuksesan kita di tahun 2019, maka mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa dari hati kita yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, Tuhan pencipta langit dan bumi, akan mengabulkan seluruh hajat kita yang bergabung di sini, dilancarkan semua urusan kita, lebih mudah kita prospek, lebih mudah kita mengajak masyarakat Indonesia menuju hidup yang lebih baik lagi. Berdoa untuk kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, dan keberkahan kita semua dimulai.
selesai. Mudah-mudahan ya Fatah, ya Rozak akan membukakan seluruh kebuntuan kita di masa yang akan datang lebih baik lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.